si Melani udah DM nomornya ke saya nggak? Coba tanya Melani, nggak ada Melani typing. Di mana dia? Melani di mana Melani? Ian mau syahadat dulu diprioritaskan. Iya, Bang Fer. Iya. Ini ya, saya maksud saya kalau memang sudah beres KTP-nya, saya diturunkan aja juga nggak masalah. Cuman iya, saya rasa kendalanya seperti itu, kita harus duluan ngeping dia. Undang dulu ya. Saya undang dulu Bang Ferry. Bang Ferry Metalis, kirim anu dulu Bang, kirim multi dulu Bang, kirim permintaan. Magayana. Siapa dia yang nian? Ada dia di bawah, abangku. Ada bunda, ini sudah saya undang. Nggak mau di anu konfir. Ya udah di atas dia. Udah di atas ya. Oke. Okay. Oh, Bang Ferry, ada. Gimana? Udah bisa diapakan KTP-nya ke Bang Handi? Iya, tadi nomornya saya di refresh nggak keluar-keluar, yang ada malah saya diserang sama orang-orang saya sendiri, malah iya, saya buka WA akhirnya masalah, jadi izin abangku. Tadi saya nyebutin nomor di grup mana tadi itu, terus jadi itu kejadian itu saya di WA orang banyak banget. Gini Bang, jangan dulu bahas itu. KTP abang sudah ini enggak? Iya, KTP saya sudah ready, saya mau kirim ke WA, cuma nomornya tadi Bang Handi enggak ke refresh, di refresh enggak ada. Jadi apa, yang ada malah saya di WA-in orang banyak banget, jadi malas buka WA akhirnya gitu. Izin Abang Ferry, saya saja. Tapi kalau penyebutan nomor dibuat plus-plus gitu ya. Di mana nyebutinnya, di sini? Nanti nggak di WA-in orang lagi. Soalnya tadi juga kayak gitu. Gimana caranya? Karena oke. Okay. Tadi ada yang catat nomor saya kan, tadi kan saya nyebutin nomor itu. Nah, okay. Itu masalahnya Bang, nggak ada pula. Nggak pernah Anda menyebut nomor kok. Tadi di grup sebelum ini, grupnya sebelum ini. Sebelumnya Bang Handi ada di sini, dia ada anu. Tapi kalau kita menyebut nomor kan Anda tinggal hubungin kan? Susah amat. Apanya? Apanya? Saya udah menyebut nomor tadi, Anda belum WA ke saya kok, KTP-nya nggak ada. Saya buka WA, saya refresh nomornya Bang. Ya udah kalau Bang gitu Handi, ditulis ulang lagi aja, ke Mbak Nora aja, silakan ditulis ulang. Oke, okay. Ya silakan Abang, saya sudah lama catat. Susah amat sih. Iya betul. Ya namanya saya juga gaptek Bang. Gak apa-apa Bang. Sebutkan aja Bang. 8. Ya, kalau Abang nggak berkenan ya nggak apa-apa. Nggak. Sebut aja Bang. Udah, nggak apa-apa Bang Ferry, ayo. 0856. Ya sebentar. Katakan ditambah. 4252 ditambah ditambah 1615. Oke ya, sebentar ya Bang. Sebentar abangku, saya lagi menyimpan. Ya. Oke, saya dapat ya. Oke, saya ping ya Bang. Iya, kasih nama ya Mbak, soalnya banyak nomor yang nyerang saya tadi. Oke, saya akunin, saya nama saya asli ya. Iya. Oh, centang satu Bang. Ini HP-nya lagi buat TikTok, malah gimana saya keluar aja. Bukan, ini kalau misalnya Abang masuk TikTok pun sebenarnya harusnya centang dua. Lagi apa ini nomor yang dipakai untuk ini live ya?
Iya. Oh, tapi ini centang satu. Kalau abang mau turun sebentar saja, langsung WA-kan KTP-nya, balik lagi ke sini nanti dijambak. Bagaimana? Gak usah, di atas aja. Bang Fendi, kur aplikasinya cukup. Kur aplikasi, buka WhatsApp, ya. Foto nomor KTP-nya, abis itu balik ke TikTok, nanti tetap di atas. Ya, ya, boleh, 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 boleh. Silakan Bang Fer. Lanjut. Buka aplikasi WhatsApp dulu ya. Iya, iya benar. Enggak apa. Enggak usah turun di TikTok. Ini udah saya ping ya, Bang. Buat teman-teman yang di bawah sabar ya. Enggak usah dulu typing-typing yang aneh-aneh ya. Masuk ya? Sudah masuk Bang Ferry? Ih, banyak banget yang WA tuh kan. Nah, itu ada ya, saya. Ada. Saya buat nama saya Nora. Yang gambar kucing ini. Iya, gambar kucing ya, betul. Iya, iya. Ini kan pecinta kucing. Lanjut. Kirimkan fotonya Bang, nanti saya langsung lanjutkan ke Bang Hadi. Katanya enggak ada yang nyatet nomor saya, tapi nomor saya banyak banget di WA. Orang aman, aman, aman Bang, aman. Enggak usah dianu itu Bang. Enggak usah dipungkir itu. Langsung kirim KTP-nya. Enggak usah dianu. Loh, berarti yang gambar toke itu bukan Bunda Nora semalam itu ya? Kampret, kok diamlah kau, Christine. Siapa sih moderator di sini selalu turunkan saya? Banyak Bang, banyak moderator saya banyak Bang. Ada Bang Handi, ada Bunda Rahma, banyak. Kalau di tempat saya Bang nggak pakai moderator itu karena itu biasa menimbulkan perpecahan. Sudah Bang Ferry. Saja jawab Bang serius Ferry. Saya. Ini lagi saya cari Mbak di folder tadi udah saya foto benar-benar. Oke, okay, nggak ya. apa-apa. Nanti aja Bang. Akhirnya WA-nya bunyi terus nih gara-gara ini banyak yang ngomong. Di jangan dihiraukan aja Bang. Ya. WA saya saja yang utama. Nanti setelah itu. Gak pingin gubris, cuman kan jadi notif Mbak. Mm-mm. Ya nanti gak selesai apa-apa. Ini. Abang blokir aja terserah. Teman-temannya di bawah di tap-tap dan di share ya, terus di tap-tap. Oten-oten yang di bawah sabar dulu ya. Bagaimana keadaan guru kita ya? Iya. Kasian Bang Juma monitor. Dia bilang gini. Ya paman. Oh. Selamat berunda. Masya Allah, saya kira abang sudah langsung tidur, mimpi, ketemu bom-bom. Iya, Andre, saya nelpon dulu 5 menit ya. Oke, siap, 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 oke. Okay. Siap, siap. Bagaimana, KTP-nya sudah kelar? Bang Ferry, lama kali mak, sabarlah. Ini netizen kita ini yang maha benar. Sabar dulu, sayang sayangku yang di bawah tap-tap layar aja ya. Intinya, sabarlah. Alhamdulillah beliau tuh mau ada niat untuk bersyahadat. Itu yang perlu diapakan ya? Ya, sabar. Coba, bisa sudah open cam. Sudah bisa kayaknya ini. Sudah ya. Oh, udah. Bisa udah nih, sudah bisa lebih 1000. Coba Bang, open cam coba. Sementara dia anu ini mah. Diselesaikan dulu pengiriman KTP-nya iya. Baru. Betul, betul. Sementara dia kirim itu. Sabar ya, tap-tap layarnya ya. Soalnya ada Enggak, ini netizen yang dibawa kan. Kalian kalau ngantri BLT itu sabar kali loh kalian. Iya, bersih.
BLT terima jam 8 apa? Kalian dari jam 7 udah di sini. Bundar Dalam. Ya udah, teman-teman di bawah di tap-tap ya. Kita juga sabar kok. Dari sore ngobrol dengan Bung Ferry, alhamdulillah beliau menetapkan untuk syahadat ya malam ini, pagi ini. Buat teman-teman, makasih yang sudah support, makasih sudah tonton ya. Jangan lupa YouTube-YouTube dari Dakwah Islam itu di-follow, di-subscribe juga ya teman-teman ya. Didukung pergerakan kita dalam berdakwah. Hostnya diturunkan terus aku. Entah kenapa bukan aku, hostnya nih. Bukan aku Bunda Nora. Ada moderator. Bukan aku Bunda Nora. Saya juga sudah diturunkan dua kali. Koneksi Anda diputuskan oleh kreator, konten kreator. Moderatorku banyak Bunda. Moderator, kalau kalian betul menurunkan aku, jangan sampai kusantet kalian ya. Moderator nggak, kalau mau pakai moderator mana? Bang, saya nggak ajari ya. Kalau mau pakai moderator, jangan terlalu banyak. Ada 9 itu Bang. Saya 2 aja. Banyak yang minta 2 aja saya pakai. Saya nggak perlu moderator. Karena itu kadangkala menimbulkan perpecahan. Kalau di room saya yang moderator itu Bang Handi, Bang Ardi, Unirifa. Oh nih, sudah masuk atau belum? Oke, sudah masuk sebentar. Abangnya ganteng juga ya. Ya Allah. Ya Allah ketawanya. Oke. Emang ganteng kaku Bang. Masya Allah, wajah-wajah Bang muslim Fer, memang ini. Bisa open cam gak Bang Fer? Mohon maaf. Bisa okay. Bisa Abang open cam gak? Izin, saya kirimkan sama Bang Handi ya Bang Handi. Saya kirimkan sama Bang Handi dulu. Iya, baik. Bang Handi Celebes. Cia. Oke. Bang Ferry bisa open cam gak Bang Fer? Open cam. Iya, udah bisa. Open cam gimana? Open cam ini caranya. Saya konfirmasi. Diundang. Ya, udah. Sisa Bang konfirmasi, Bang. Silakan. Saya sudah buka dari sini, Bang. Yang mana? Sisa tindis konfirmasi, Bang. Ini nih. Udah. Udah kan? Enggak ada kalian konfirmasi kan ini. Allah, Allahu la quwata illa billah. Oke, Allah. Udah, itu. Ada nggak muncul di situ? Nggak ada Bang. Maaf ini ya. Nasi. Nggak ada, cuman ada gambar ini apa? Bang Zuma, saya, Bang Andi sama. Nggak begini Bang Ferry. Tengok paling bawah sekali di layar HP Bang Ferry ada berlangganan, berkomentar, mic, ya kan? Kamera, multigas, mawar, hadiah. Baru membagikan, betul? Gak ada Mbak, adanya berlangganan, berkomentar. Oke, kalau itu Bang Ferry tekan ulang hadiah gitu. Tekan profilnya dulu. Tekan sudah? Profil saya sendiri gitu. Iya, profil Abang. Sudah? Anda akan terhubung menggunakan audio saja. Padahal ini followersnya udah banyak loh. Sebentar sudah 1000 loh itu Bang. Harusnya kalau dari host itu sudah bisa mengundang, artinya sudah bisa buka kamera. Sudah, saya sudah undang itu. Sisa di ini sisa gimana? Abang, ya, sisa ini ada yang komen apa sih? Enggak usah di anu Bang komentar Bang. Abang anu ya orang itu. Saya main musik iya, tapi kalau masalah kayak gini orang saya gaptek suruh gimana sih? Orang bidangnya ya, kan sendiri-sendiri kan ya. Iya, baik Bang. Enggak bisa semua gitu. Enggak apa-apa Bang. Netizen maha benar Abangku. Saya aja dari tadi dibully. Malah saya dibully katanya gaptek. Iya, memang saya enggak mendalami TikTok kok. Enggak usah diperdulikan Bang. Jadi gimana? Coba tanya Bang Zuma. KTP udah ya? Tinggal ini kan ngucapin syahadat. Minta tanda tangannya lagi nanti Bunda ya. Oke. Tanda tangan nanti di kertas yang putih kosong ya Bang. Iya, sekarang. Nanti aja nggak apa-apa, asalkan KTP kan sudah ada. Nanti setelah selesai syahadat, Abang tanda tangan di kertas yang kosong warna putih kayak HVS gitu. Iya Bang, iya, baru difotokan kirim sama saya lagi.
Iya. Siap. Kayak mau pinjol ya. Memang seperti itu bang, biar iya, dibuat sertifikat iya, walafnya bang. Sertifikat walafnya biar dibuat ya kan? Iya. Informasi habis ini, sesudah kirim syahadat ada lagi Ibu Susan Lewi juga mau naik untuk syahadat. Dia omongin saya ya. Di sini. Ibu Susan, Ibu siapa namanya? Yang namanya di bawah itu siapa ya namanya di bawah ya? Tadi ya. Susan ya, Bang. Bukan nama akunnya apa ya tadi ya? Alhamdulillah. Nama akunnya Susan Lewi, kalau enggak salah ya. Susan Lewi. Saya cek dulu ya, Bang ya. Anu, San Legi nama akunnya. Oh ya, ada. Okay. Ada. Tunggu ya, Mbak ya, di bawah dulu ya. Habis ini, Mbak ya. Oke. Okay. Siap. Ya. Ya udah bersyahadat aja dulu, soalnya saya besok kerja gimana ya? Wah, baik. Saya panggil dulu abangku, Bang Zuma, udah siap nelpon ya bang? Ya karena nggak bisa open cam, KTP-nya sudah ya, kita percaya, boleh. Jadi diberi apa, kebijaksanaan, karena dia nggak bisa open ya nggak apa-apa, silakan saja karena KTP-nya udah ada kok, oke? Okay? Siap. Ya, sisa kita monitor ke guru. Paman. Assalamualaikum guru dah. Lagi telepon Meki. Bentar, masih nelpon bentar. Oh iya, baik. Ya, kalau enggak percaya apa? Ini ya bisa pakai video WA kan? Itu bisa ya. Iya udah itu nanti bisa sama Bunda Nora atau sama Bu Handi nanti bisa di belakang layar ya udah. Karena ini kan persyaratannya kan nanti habis ini dibuatkan sertifikat mualaf. Dia iya. Perlu KTP sama tanda tangan, perlu lihat juga kita lihat wajahnya gitu loh. Iya. Ya gitu. Betul deh. Tunggu Pak Nyoma dulu bentar, masih telepon. Siap. Abang golongan darahnya kok C, Bang? Orang kan AB, AB, O kan? Ini kok Abang C, Bang? C, Kristian. Karena dia dulu Kristian, udah. Enggak ada. Kosong kok, kosong, enggak ada. Biar agak sedikit relax, no, Bang Handi. Kaget juga saya. Bang Handi. Bang Handi, saya bisa open cam gak Bang Handi? Bisa. Siap. Afwan Bang. Boleh open sebutin nama asli ya? Boleh sebutin nama asli ya? Yang mana itu Bang Handi? Ferry ya. Ini Ferry kan nama TikTok. Namanya aslinya Ricky, panggilan Ricky aja. Itu aja, gak usah disebutin semuanya. Oh, Ricky. Oke. Okay. Ya kalau Kristian di Jawa pasti ada nama Jawanya mas. Sampean di mana sekarang? Posisi saya di Jawa Tengah di Pemalang. Oh Pemalang. Tapi KTP masih dari Sulawesi Utara ya? Iya, karena saya pindah dari tahun 2000 waktu COVID itu nyampe ngurus surat pindah semuanya nggak bisa. Orang tua sih masih di sana, cuman saya di sini ikut sama paman juga sama saudara ngurusin dagangan juga kerja. Setiap satu bulan sekali saya pulang nengok orang tua. Tapi Anda butuh sertifikat mualaf kan? Ya, yang saya butuhkan itu diakui oleh Tuhan saya sebagai hambanya itu aja. Masya Allah. Ya setelah berikrar nanti Bang Nyoma belum dikit lagi. Bang Nyoma udah? Belum ya, tunggu ya. Belum. Sabar ya Bang Ferry ya. Sabar ya. Gak apa-apa. Ibu apa-apa. Ibu Lin. Siapa tadi? Ibu saya tinggal Lin. Bikin kopi dulu deh, biar gak ngantuk. Siap. Ibu San Legi. Tadi Ibu San Legi itu. Iya, tadi dia sudah typing waktu di roomnya itu Faruk. Ya. Dia bilang Bunda Nora, boleh nggak saya juga syahadat? Cuman langsung rungkat. Bentar dia catat nomor ke tadi. Iya, itu makanya langsung rungkat bang. Tadi dia typing di bawah memang. Sabar ya bu, di bawah aja dulu. Request aja request, nanti diangkat naik. Abis ini.
Baik. Oten-oten, mohon maaf. Atau sekalian ya, naikin dulu aku di bawah. Naikin dulu sekalian. Enggak, sama aja enggak apa-apa di taman, Pak. Nanti aman, nanti aman, Bang Handi sebentar. Aman Bang Handi, aman-aman. Aman, aman. Oten-oten, please jangan dulu di anu ya. Jangan dulu main-main anu ya. Oh ini, woi. Malam ini udah kirim KTP-nya loh ke gua. Ah, ibu sang lewinya. Alhamdulillah. Katolik. Katolik. Provinsi Jawa Barat. Masya Allah. Takbir, Allah Akbar. Bung Ferry. Gimana teman-teman? Ya udah. Saya kok dari tadi nunggu diminta untuk bicara nggak dipanggil-panggil. Wondi, kok kasih Wondi, kasih. Mana kecil? Iya kasih. Nama rupa. Kenapa mic saya nggak dibuka kalau gitu? Ah ya udah, langsung. Kita beri kebijaksanaan dia. Sendiri. Kita beri kebijakan dia, Gapte nggak bisa open cam, KTP-nya udah banyak ya. Silakan disyaratkan aja. Beliau serius, lanjut. Ya udah dibesarin, dibesarin beliau, teman-teman. Oh iya, siap Gurunda. Ya. Lagi buat kopi, udah siap ya? Bang Ferry monitor, Bang Ferry. Beliau lagi buat kopi kata sebentar kamu. Alhamdulillah, Allah kuat, Taala billah. Enggak, ini netizen di bawah kan, Bunda. Bang Fer? Iya. Iya, kan tadi silakan, silakan. Iya, ya. Iya. Iya. Jadi kita silakan langsung syahadat ya, Bang. Bang Ferry. Iya. Masya Allah, subhanallah. Mohon ikuti ya, ikuti saya ya. Iya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Iya, silakan sahabatku, saudaraku, saudaraku yang baru ya. Silakan lampiaskan kemudian rasa syukur, rasa iba, rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti iman, bukti iman yang benar-benar tanpa keraguan. Iya, saya mau tanya. Silakan. Apa benar keislaman saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Ya. Tanpa diragukan, Masya Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini sebelum didoakan oleh Ustadz kita yang ada di sini, Ustadz Dalbo. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu. Ya silakan. Sebelumnya saya sangat benci sekali dengan Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya hari ini ingin menyampaikan bahwasanya saya sangat sayang ingin ketemu dengan Nabi Muhammad. Allah, Allah Akbar, Masya Allah. Saya punya besar dengan beliau karena saya pernah mengfitnah beliau, pernah menjelekkan beliau. Saya ingin bertemu, ingin meminta maaf, itu saja. Allahu Akbar, Masya Allah.
Padahal selama ini saya menggunakan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan saya setiap hari, Bang Zuma. Allahu Akbar. Hampir semua orang Kristen memakai ajaran beliau. Kalau boleh jujur, Yesus memberikan ajaran bahwa bila pipi kiri ditampar, berikan pipi kanan. Tapi ya gak ada orang Kristen ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, yang ada melawan. Ketika melawan berarti mereka menggunakan ajaran Nabi Muhammad. Harus menjelek-jelekan dia. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Nabi. Malah mempraktikkan ajaran Nabi Muhammad. Ya kan? Lalu bagaimana dengan saya yang belum bisa ngaji, dan bagaimana perilaku saya terhadap orang tua, Bang Zuma? Ya, itu tetap hormat, Bang. Kepada orang tua tetap hormat. Terus kemudian mengenai ngaji, insya Allah pelan-pelan belajar. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Insya Allah bisa. Lawang anak kecil aja bisa kok, apalagi kita orang dewasa ini. Nanti tinggal butuh waktu aja untuk belajar. Nah, mungkin sebelum kita serahkan kepada Ustadz kita di sini, ada Ustadz Talbo, dan nanti doakan dari beliau atau Ustadz Miftah. Terlebih dahulu kita mempersaksikan nih, kami semua di sini nih mau mempersaksikan bahwa saudara kita ini berikrar bahwa Yesus itu memang betul-betul saudara yakini saat ini sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Iya. Oke, ikut saya, Bang. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi bahwa Yesus, bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takjub saya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, sekarang kita minta kepada Ustadz kita, Ustadz Miftah, untuk mendoakan saudara kita ini, Masya Allah. Kita semua yang mengaminkan, yang di bawah mengaminkan semuanya ya, yang di YouTube juga. Lanjut. Siap. Mohon izin guru-guruku dan gurunda-gurundaku ya, dan juga yang di atas maupun yang di bawah. Kita akan bersama-sama mendoakan. Alhamdulillah ada lagi untuk saudara kita ya, Ustaz Miftah ini. Mudah-mudahan malam ini menjadi saksi kita dalam menegakkan kalimat Allah, sehingga mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal baraka wa abwaabal na'ma wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwa wa abwaabal sihha wa abwaabal salama wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Allahumma aafina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa asrif 'anna bihaqqil qur'anil 'azhim wa nabiyyikal karim syarrid dunya wa 'adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinana. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salama fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najah minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Alhamdulillah. Allahu akbar la ilaha illallah. Alhamdulillah. Pokoknya Pak, habis ini satu lagi Mbak, siapa tadi lupa kan? Barusan WA saya. Mbak Leni Lega. Ya, barusan WA saya dia gemeter. Saudaranya adik angkatnya muslim, di sampingnya nangis. Dia gemeter minta naik disyaratkan juga. Baik. Allahu akbar, masyaallah. Sang Lebi, sang apa? Sang Legi. Sang Legi. Tanya, barangkali saya banyak pertanyaan, tolong saya minta bimbingannya Bang Zuma sama saudara-saudara saya yang di sini, saudara-saudara muslim saya yang di sini, barangkali saya ada unek-unek ingin pertanyaan, sewaktu-waktu saya ingin menanyakannya langsung begitu Bang Zuma. Oh boleh boleh. Kapan aja Bang boleh gabung dengan kita di sini? Juga saya minta dibantu, dibimbing barangkali ada yang salah gitu. Baik. Saya nggak mau di separuh usia saya ini bermain-main lagi dalam agama, Bang Zuma. Allahu Akbar. Abang di kota mana Bang? Saya sementara ini ikut saudara di Pemalang, tapi setiap bulan sekali saya pulang ke orang tua. Pemalang itu di mana? Kota Malang ya? Pemalang, Pemalang Bang. Pemalang Manado. Di Jawa. Oh Jawa. Jawa Tengah. Kampungnya Manado dia. Oh kampungnya di Manado. Di Manado ya. Baik. Baik. Ya. Bang Handi, mungkin satu pertanyaan satu aja. Abang Ferry udah disunat?